kurang lebih segitu nak. Coba lihat, pastikan dulu. Oh iya, ini 102.000 belinya. Ini merek Garmin, juga ada RGB-nya ya, ada RGB-nya. Kemudian kita sambungin. Gimana ini ya? Oh, oke, dia. Nah, nyalanya seperti ini nih. Bro, kita berjumpa kembali di Uka-Uka Channel ya, channel yang unik, kreatif, dan aktual. Tentunya seperti biasa, saya sekarang punya satu barang lagi yang akan saya unboxing. Ini baru beli kemarin juga. Sebenarnya ini barengan sih sama keyboard saya yang kemarin saya unboxing itu. Nah, ini berbeda dengan keyboard, tetapi yang jelas ini juga komponen penyemangat kerja saya begitu. Kemarin saya beli, jadi ini harganya 102.000 ya, kurang lebih segitu nak. Coba lihat, pastikan dulu. Oh iya, ini 102.000 belinya. Jadi ini alas mouse yang menurut saya memang penting juga biar apa namanya semangat kerja saya juga ini kan. Sama juga merek Garmin ya. Ais, kucingnya lagi kesini. Oke. Ini merek Garmin, juga ada RGB-nya ya, ada RGB-nya. Ini saya langsung buka aja ya. Ada RGB-nya. Dia mau bantu buka, bro. Oke. Ini saya coba baca dulu ya. 10 lighting modes. Kemudian ya, seperti biasa saya ini kan tidak ngerti bahasa Inggris. Pokoknya yang penting saya baca gitu kan. Kemudian anti frying stated frame and matte push. Susah sekali, biarin wes. Tidak perlu dibaca itu. Ketahuan kalau saya nggak bisa bahasa Inggris kan. Apa sih kamu uci? Oke bro, ini namanya Uci bro, kucing saya. Oke, kita buka. Tara, ini dia. Dalamnya sudah nggak ada lagi ya, nggak ada lagi, nggak ada lagi ya, nggak ada lagi. Oke, harum ya. Kita taruh dulu, kemudian kita lihat yang ini. Jadi kayak, rusak coy. Turun dulu. Oke, kita coba RGB-nya. Ini kalau nggak di colokin ini nggak akan nyala ya RGB-nya. Coba kita, saya sudah punya laptop ya. Kita coba sambungin dulu. Kita colokin ke ini. Kemudian kita sambungin. Gimana ini ya? Oh, oke, dia. Nah, nyalanya seperti ini nih. Oke, dia bisa diganti-ganti warna juga. Kayak gini. Ini ada yang begini. Kalau mau dimatikan begini. Kayak begini nih. Nah, keren kan? Jadi ini hanya semangat, penyemangat saya kerja. Nah, kalau mau dibuat ganti-ganti, dia juga bisa. Bentar. Nah, ini dia. Kayak begini nih. Nah, dia ganti-ganti biasanya. Coba. Dia ganti-ganti ke hijau, ke ini. Itu kan ganti-ganti. Oke.
Dia bahannya lembut. Ini juga kayak karet, empuk sekali ya, empuk. Enggak tahu bahannya apa ini ya. Pokoknya dia licin dan enak begitulah. Jadi kalau dipakai langsung rapat begitu sama alas yang di bawah ini. Oke, mungkin itu saja ya. Unboxing alas Moss. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, semoga bermanfaat.